makan apa hari ni ya? Hari ni kita pergi ke Damansara Jaya untuk makan itik panggang halal. Nama kedai ni Itik-Itik. Kedai ni ada sijil halal JAKIM. Menu yang best kat sini itik panggang. Itik panggang kat sini, dia crispy kat luar, lembut kat dalam. So, kami memang cadangkan makan dengan dipping sauce yang dia memang homemade. Selalunya kita jumpa itik salai je kan? Tapi kali ni kita boleh makan itik panggang tanpa was-was. Minuman special ada 3. Soy ginger, lime lychee dan asam boy. Kat sini ada ketam juga. Untuk sesiapa yang tak makan itik, kat sini ada option lain juga. Ketam masak kamhiong butter ni, dia creamy tapi tak rasa muak langsung pun. Sos kamhiong butter dia, makan dengan mantou goreng memang ngam. Ni pula, mushroom, ada tofu, ada minced chicken. Yang ni kita pairkan pula dengan brokoli goreng dengan garlic. Yang ni pula, cincaluk asam pedas ikan patin. Patin ni dia goreng dulu, lepas tu dia masak dalam kuas asam pedas. Dan yang special ni dia ada cincaluk. Kedai dia luas, ada 2 shop lot sesuai nak datang dengan satu family dengan kawan-kawan. Kat sini parking dia challenging, tapi boleh parking dekat Atria Shopping Gallery.